Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa dawa'a asqamina wa shifaa'a amradina wa shafi'an lana yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang ikhwan dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan siri-siri sahabat bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita berada dalam siri yang kedua. Lada kita nak kena tentang apa kehubungan sahabat dengan Al-Quran, bagaimanakah usaha mereka dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dan menyebarkan Al-Quran. InsyaAllah sebagai satu siri yang kita adakan tiap-tiap pagi di bulan Ramadan, semoga kita boleh kenal sahabat lebih pada yang kita kenal lagi. Kerana kalaulah tidak ada sahabat, Quran tidak sampai pada kita. Kerana semua adalah usaha para-para sahabat, baik himpun Quran, baik catat Quran, baik cetak Quran, baik sebar Al-Quran. Itu adalah juhud usaha para-para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sahabat yang kita sudah beri pengertian pada siri pertama, bahawasanya dan sahabat ialah seorang yang dengan sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berimej dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan al-iman. Itulah di antara pengertian sahabat. Dan kelebihan dia yang kita nak cakap berkenaan dengan kelebihan dia hari ini, insyaAllah kita masuk dalam tajuk, iaitu kelebihan sahabat dalam Al-Quran. Ya, pada siri pertama kita sudah ada dua hadiah bagi saudara yang menjawab soalan yang ustaz jawab, ustaz tanya pada siri pertama, iaitu sebutkan 10 orang sahabat yang digembirakan dengan syurga. Hadiahnya iaitu buku Azkarun Nabawiyah version balik makna dengan bahasa Thai. Alhamdulillah ada 2 orang jawab, maka dapat. Dan hari ini pula insyaAllah ada 2 hadiah juga, dan iaitu berkenaan dengan sahabat ni juga. Dan kita ada 2 hadiah Azkar Nabawiyah juga bagi mereka yang jawab apa yang kita nak tanya di akhir ruangan kita dari buku ni 30. Kita akan tanya dan kita nak minta jawapan melalui komen yang ada di sini atau di luar pun boleh juga, insyaAllah. Oleh itu, bila kita dapat Al-Quran, bahawasanya kita baca Al-Quran, kita dapati bahawasanya banyak ayat-ayat Al-Quran cakap berkenaan dengan kelebihan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran puji sahabat, Al-Quran bersaksi bahawasanya iaitu memberi jaminan dan menyaksi bahawa sahabat itu adalah mereka itu beriman, mereka itu ikhlas, mereka itu benar, mereka itu selalu berlomba-lomba dalam buat amalan kebaikan, dan mereka itu bercurah tenaga, bertukul lumus, mereka itu kerbaikan harta dan nyawa fisabilillah. Itu semua tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang kita sebut pada akhir dan hujung siri pertama iaitu ayat dalam suratul Fath, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يا سيدنا إخوه لكسيه. Ya, di antara puji Al-Quran terhadap sahabat mengikut sifat-sifat yang kita dengar tadi lah. Pertama kali asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu sangat mereka kata syadid terhadap orang kafir, dan ruhamat, mereka itu selalu kasih belas kasih sayang sesama mereka. Ini satu sifat. Sifat yang kedua, mereka itu kathratul a'mal, banyak melakukan amal-amal soleh. Khususnya iaitu solat. Dari ayat yang mana kita dengar, tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna. Kita dapati sahabat tu, dah kita nampak sahabat tu selalu rukahan sujada, rokok, banyak rokok, banyak sujud. Ini sifat sahabat. Di antara sifat lagi tu, iaitu al-ikhlas. Wa amalai gapo, dia ikhlas pada Allah SWT. Pada hari tu tak ada Facebook, pada hari tu tidak ada line, pada hari tu tidak ada chair, pada ada tidak ada like, tidak ada gapo. Dia nak semata-mata kerana Allah SWT. Maka Allah SWT sifatkan mereka itu dengan ikhlas dan menuntut dan mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat mana? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu buat amalan gapo-gapo, amalan ibadat soleh, amalan yang soleh, ibadat yang baik, yang betul, yang kena, tidaklah tidak bukan kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala saja, tak ada kerana demo tu, kerana demo ni, kerana benar tu, benar ni tak. Ini di antara sifat sahabat. Di antara sifat sahabat lagi ni, iaitu al-khusyuk, khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semaya mereka sehingga khusyuk doa tu menyebabkan kesel rongroi dah kan. Khusyuk sahabat dalam semaya tu nampak di dahi-dahi mereka itu, di muka-muka mereka itu nampak apa? Nuran cahaya, wadhiyaan sinaran, fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tengok di mana? Ayat mana ustaz? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kesel rongroi kan, khusyuk tu nampak di dahi, nampak di muka mereka. Kerana apa? Kerana kesel dia sujud, nampak, nampak cerah, nampak cahaya. Bukan ada kesel sujud kena tanya-tanya dah hari saya nak apa ite. Setengah-setengah orang dok ambil satu benar dok tanya-tanya dah hari naik atas, aku banyak sujud, aku banyak gitu. Itu bukan itu, kita rasa kecek atau. Kita nak wasai sahabat ni mengata dia nampak mengata cerah cahaya sinar dalam di dada hati dia tu, bermain kepada dahimu dan muka dia, dan dalam hidup dia tu cerah semua. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan lagi pula di antara ayat-ayat yang memujikan sahabat ialah apa? Saya tidak mendalami dalam tiap-tiap ayat dah, kita nak akak contoh kerana tujuan kita nak kecek berkenaan dengan cara sahabat dengan Quran tu. Alah ni nak ayat mukaddimah baru berkenaan dengan kelebihan sahabat dalam Al-Quran yang kita sebut sebagai ringkas-ringkas insya-Allah.
Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kelebihan sahabat dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 8 sampai pada 10. Boleh kita buka tafsir dengan bahasa Siyah, bahasa Melayu boleh. Nah, boleh kita tengok apa makna dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ini satu ayat lagi yang kita nak ambil kesimpulan dia. Bahasanya Al-Quran dia puji sahabat di sini tu. Dan dia bagi sahabat pada tiga. Nah, nampak tu? Dia bagi para-para mukminin kepada tiga bahagian. Nah, pertama kali sahabat Nabi ni yang ulama mari tafsir ayat ni, dia kata rapid atau bahagia pertama di antara sahabat Nabi ialah al-muhajirun, orang yang berhijrah, para-para muhajirin yang berhijrah daripada Mekah kepada Madinah, tinggalkan kampung halaman mereka, tinggalkan harta rumah mereka, tinggalkan segala apa yang mereka miliki. Tidak lain tidak bukan nak bawa agama mereka itu lari kepada Madinah, nak selamatkan agama mereka. Harta belah belah syari, bini belah belah syari. Nah, pekerja belah belah syari. Tetapi agama ni payah nak syari. Kalau duduk jauh dengan Nabi itu, payah nak tahu, payah nak belajar semaya, payah nak belajar puasa, payah nak belajar hukum agama. Sanggup tinggal kapal halaman, geduk tupai orang pula. Tupai Ansar di Madinah pula ni sahabat Nabi SAW. Pertama kali al-muhajirun, orang yang berhijrah, dan yang dikeluarkan daripada Mekah. Mereka tu tinggalkan diyarahum, harta mereka, itu rumah mereka, wa amwalahum, harta mereka. Mereka tu tidak main, tidak lain tidak bukan talaban limardatillah, tidak lain tidak bukan nak kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala, wa nusratan lidinihim, dan tujuan yang tidak lain untuk nak perform, nak apa, nak sokong agama, nak pertahankan agama mereka. Maka Quran mari menyaksi ke atas mereka, katanya mereka itu berikhlas dan benar. Ayat mana ustaz ni? Ayat yang kita sebut tadi, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Ini pertama. Allahu akbar, sifat dia tengok. Sifat ikhlas dan sifat benar. Tengok. Kita sanggup tak nak tinggal harta kita? Kita sanggup tak nak tinggal kampung halaman kita? Pah mikir. Sahabat tak ada kecek banyak dah. Sahabat tak ada mikir banyak, tinggal satu dah. Nah, terus ke di Madinah. Tengoklah siapa. Mus'ab ibn Umair, anak orang kaya, anak sedega, anak orang debat. Pakai dia emas saja. Tetapi bila masuk Islam dia tinggal habis. Tinggal harta dia, tinggal gapo gi kain selas punggung. Dia di Madinah. Tujuan gapo ustaz? Dia pergi ngajar Quran kepada ahli Madinah sementara Nabi nak sapa.
Allahu Akbar. Dia kata, sahabat Nabi, ya nak macam mana yang nak safar Quran ni? Macam mana yang nak hijau tugas Nabi ni? Nah, sanggup tinggal harta rumah tangga, harta emas dan pakaian dan mewah. Dengan nak geduk tupai ahli Madinah, dengan nak mengajar Quran, masya Allah dengar ni. Maka mereka itu tidak lain tidak bukan dok nak apa, dok nak kereta Allah. Duit banyak dah, nah harta banyak dah, kaya kaya dah, masih ni dok nak kereta Allah Subhanahu Wa Taala dan nak tolong agama Nabi, nak tolong dah pokong jaga, nak sebar agama al-Islam. Inilah Quran kata, nah ya bataruna fadlan, mereka itu tuntut mau apa, mau kereta Allah Subhanahu Wa Taala. Wayang suruh Allah, mereka itu selalu pekuang mana tak tolong bantu semua ni maksud adalah yang surun. Lepas tu Quran sifatkan mereka itu dengan ulaika humus sadiqun, mereka itu adalah orang yang benar. Sifat iaitu bahagian yang kedua daripada sahabat Nabi dari ayat ini juga, iaitu al-ansar. Al-ansar, ansar ni penduduk Madinah yang mereka itu tu tak ada kira gapo orang Madinah ni. Marilah daripada Mekah, marilah 1,000, 2,000, kami nak cara, kami nak itu. Mengata sifat lagu ni, sifat tuan rab, sifat dah rab tetamu, terima tetamu, sahab tetamu, nah layar tetamu. Ini sifat al-ansar, yang mana mereka itu sambut dan tuan rab al-muhajirin, dan mereka itu kasih kepada muhajirin sampai mereka itu tu sanggup beri harta. Kalaulah ada tanah 2 pitu, muamik 1 pitu bagi kepada pada muhajirin. Kalau dia ada 2 isteri, dia sanggup cerai mana-mana isteri nak bagi kepada al-muhajirin. Masya-Allah, seperti mana Abdul Rahman Ibn Auf, dia tinggal harta dia, dia tinggal dah tinggal isteri dia, tinggal anak dia gapo tu mari di Madinah. Maka salah seorang sahabat dia kata, Abdul Rahman, mempilihlah munah mana daripada isteri aku, aku sanggup nak cerai dia kemudian kamu ambil. Abdul Rahman kata, tak apalah, mu tunjuklah aku mana ada nak, mana ada pasaran, mana ada kedai rejual, tempat rejual, kerana aku nak pergi nego situ. Ni mana kata dia mahu tu, Allahu Akbar. Ni sifat apa? Sifat ahli Madinah. Mereka itu atharuhum ala nufusihim man dahului. Mana kata saya cai doa saya pakai nak uwi harta. Kalau ada umur ropi tu, mumis pitu, uwi sahaja-sahaja. Ada bini 2, nak cerah sore, nak uwi bini yang sore dah pada kamu. Sepasara tu harta nak bagi 2. Ada gapo nak wi belako kepada muhajirin, pia ni fa ansar. Maka Tuhan ayat kata mereka itu dapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Mana ayat mana ustaz? Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. Dan mereka ini, mereka yang atau bawa udar, dapat tempat yang tinggi, yeah, atau dapat syurga, atau dapat kedudukan yang tinggi dan dapat keimanan, nah sebelum daripada muhajirin. Fak Madinah ni fak orang zaman tu banyak ke masuk Islam sebab apa? Sebab tu dah, sebab Nabi hantar dah 2 orang wakil tu gitu dakwah ke apa. Waktu orang Ansar ni dia masuk Islam agama dulu pada orang apa, orang Mekah lagi saudara dikasihi. Mereka itu sifat dia apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu suka orang yang hijrah kepada mereka. Orang yang upayu mari cak Makkah pada Madinah, orang Madinah ni ya yindi tuan rap sembah. Dia suka pula.
wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka tu tidak rasa kereku, tidak rasa keharik, tidak rasa loket, tidak rasa barang kata saya ke barang. Dak li ni sifat apa? Sifat-sifat ansar. Wa yu'thiruna ala anfusih. Mereka itu mendului. Jang bagi. Belalah ada ruwa pitu, wis pitu, ada ruwa isteri, nak wis orang isteri. Ada duit semua mana, nak bagi setengah ni. Mereka kata yu'thiruna ala anfusihim. Walau kana bihim khasasa. Sekalipun mereka itu berhajat pada duit itu, tapi tak ada apa lah. Maka tu hewan yang kata fa'ula'ika humul muftihun. Mereka itulah orang yang berjaya. Kemudian sahabat Nabi jenis yang ketiga ni, iaitu orang yang kasih pada sahabat. Ni seperti kita ni, mengata sahabat Nabi juga. Bukan dengan sahabat mengata sekadar mana, sekadar pengertian dari segi luah ya lah. Kita ni kasih Nabi juga, umat Nabi juga ni. Yang mana tu Hera yang kata orang yang datang selepas daripada mereka. Kita ni mari lepas pada mereka ni. Jumpa sahabat, kita tak ada jumpa sahabat. Jumpa dengan Nabi tak ada jumpa. Tapi kita beriman tak? Beriman kepada Allah dan kepada Nabi. Dan kita ikut tak? Ikut sepakai hari kiamat. Maka sifat-sifat mereka itu, orang yang tiga ni ialah orang yang kasih pada sahabat Nabi dan selalu istighfar kepada sahabat Nabi. Bukan dia kata tuduh. Orang-orang dia tuduh sahabat Nabi. Janganlah tuduh sahabat Nabi. Apa? Mereka tu syurga. Mereka tu duduklah syurga. Kita ni duduk luar. Takut kita ni tak luar syurga dengan sebab kita bersupah dia. Nampak tu? Ni orang yang kasih pada sahabat. Dan kita selalu istighfar kepada mereka. Nampak tu? Pia umat yang mari lepas pada kematian Nabi daripada sahabat. Kepada kematian sahabat. Pia tabi'in. Sampai kita ni. Malaikat tak ada masuk dalam gulungan ni. Pia siapa yang tidak masuk dalam gulungan ni? Ialah orang yang ada dalam hati dia tu beci kepada salah seorang pada sahabat, tidak masuk dalam ayat ni. Orang yang selalu duduk supah sahabat, tidak masuk dalam ayat ni. Orang yang selalu buat tak serupa dengan sahabat, bukan. Mana tak tidak masuk dalam ayat ni. Mana ayat dia ustaz? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka yang datang selepas pada Nabi dan sahabat dia tu, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka itu berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunlah bagi kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka itu telah mendahului kami, yang mereka itu telah beriman sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, dan janganlah kamu ya Allah jadikan nyakit benci dalam hati kami kepada orang yang beriman. Yang ya Allah, tak sahih ya Allah, kami tak sahih ada dalam hati kami duk benci kepada orang beriman, duk benci pada sahabat, duk benci kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Ini mengata Rabbana innaka raufur rahim. Ini mengata Tuhan sebut dalam surah ni tu, dalam ayat ni tiga golongan sahabat Nabi. Yang pertama Muhajirin, yang kedua Ansar, yang ketiga orang yang mari lepas tu. La ilaha illallah, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadilah kami daripada golongan mereka. Yang ketiga pula dari ayat yang ke 100 surah Taubah, mana Allah Subhanahu wa taala firman, La ilaha illallah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Masyaallah, masyaallah. La ilaha illallah. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala sebut kata, nah, Tuhan bersaksi. Ha, Tuhan memberi jamin ni bagi mereka yang as-sabiqun, orang yang ulung-ulung, orang yang mula-mula masuk Islam, orang yang mula-mula bantu Nabi, orang yang mula-mula bersama dengan Nabi, berdiri dengan Nabi. Masya-Allah, pepong al-Islam. Ayah para sahabat dia inilah as-sabiqun al-awwalun. Orang yang ulung-ulung, orang yang mula-mula. Generasi pertama. Generation yang pertama daripada muhajirin, daripada ansar, dan daripada orang mereka yang ikut jejak langkah mereka dengan baik. Tuhan kata radhiyallahu anhu, Allah redha kata mereka, wa radu anhu, dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan jadi, Tuhan kata wa a'adda lahum jannat, Tuhan sedia bagi mereka syurga. Siaplah. Apa kita kata nak tuduh buat apa lagi Siti Aisyah? Apa kita nak tuduh Bakar lagi lah? Apa kita nak tuduh Umar? Apa kita nak tuduh Muawiyah? Apa kita nak tuduh? Nak tuduh kemari buat apa ni? Ni bagi kita redha, Tuhan redha siap dah. Dan Tuhan sedia cedek syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalam syurga. Dhalikal fawzul azim. Demikianlah kejayaan yang sangat besar. Maka di sini dah kita dapati pujian di sini pertama asyhadah, Tuhan saksi. Tuhan rap rom, Tuhan prakan. Nah, bahawa mereka ni orang mula-mula masuk Islam. Ah, nampak tu? Ada orang mula-mula masuk Islam ni, orang tak ada orang lain, dah orang Muhajirin dan orang Ansar. Dalam al-qaulur rajih. Karena apa? Karena dia masuk Islam sebelum daripada orang Islam lain. Kita ni, kita masuk Islam lewat kita ni. Walaupun kita orang tanning, kita masuk Islam lewat. Masuk Islam pada abad ke apa kita ni? Nah, kalau 300 tahun lepas, baru dalam tahun 1000. Nah, kalau kita ni masuk fa Melayu. Nah, kalaulah kita kata 300 tahun lepas, ha, baru dalam tahun 1000. Lah ni 1400. Gitu ya kita. Ha, mana tu? Generation hak molek sekali, generasi sahabat lah. Apa sebab dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, nampak tu? Dia rapat. Dia bersaksi atau dia dekat dengan Nabi. Dia dekat dengan wahyu, wahyu tu hari-hari. Ah, ni mana tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula dalam ayat ni, Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita bahawa dia tu Tuhan prakahan. Wah. Nah, Allah redha ke atas mereka. Redha Allah Subhanahu wa taala, mana tahu Tuhan terima amalan mereka. Terima doa mereka. Dan mereka itu redha. Ya merap. Nah, mana tahu? Dia merap dan redha pocai apa yang dibagi oleh Allah taala kepada mereka daripada pahala-pahala, daripada nikmat-nikmat yang sangat besar. Dalam dunia baik, boleh jumpa dengan Nabi. Dan di akhirat baik, boleh masuk syurga. Gapo lagi kita nak? Nah, duk pergi supah sahabat, duk pergi kata sahabat. Tak ada pok dengan ni. Nah, tak ada beda sikit abu duk kata pada sahabat. La ilaha illallah. Nah, yang ketiga pula, Allah Taala menggembirakan mereka dengan syurga dan kejayaan yang besar. Masya-Allah, masya-Allah. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sahabat ni syiaklah kedah Tuhan. Tuhan apa? Tuhan. Main kata Tuhan sedia roh bagi mereka syurga. Sudahlah, nak gimana lagi? Ya ada dua, syurga dengan aku. Tak ada dalam dunia, tak ada. Nah, nampak tu? Nak masuk syurga hak Husain, tak ada syurga Husain. Nah, duk minta dengan Husain, minta dengan Fatimah, duk minta dengan Zainab, minta dengan dengan tu dengan ni, tak ada. Nah, syurga Allah. Apa tu kalau kita ni kasih sungguh pada Husain, cucu Rasulullah. Kita duk tunjuk gambar tekok ya apa je.
Nah, ha, duk lukis lama, kerokak tekok lah, kena darah penuh kot tu, kot ni, kot tu, kot ni. Okey, kasih lah, kasih kita tak sebut lah kot tu. Lepas tu mengata, wayak tak kasih bang saja. Nah, lepas tu duk supoh bini Nabi galik-galik, duk supoh Siti Aisyah galik-galik, duk supoh Hafsah galik-galik, duk supoh tetua Nabi galik-galik, sahabat Nabi. Nah, mana kata, bukan-bukan situ. Nah. Yang keempat pula, ayat yang keempat pula, apakah yang kita dapat daripada ayat yang keempat pula ni? Di antara kelebihan sahabat dalam Al-Quran, iaitu ayat yang ke 74 suratul Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika lahum ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dua-dua ayat ini berkata Qatadah. Dua-dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik pujian. Kerana apa? Kerana Tuhan banyak kata mereka itu adalah sebaik-baik ummah. Kemudian mereka itu adalah sebaik-baik hamba yang selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu berharap apa? Berharap rahmat Allah. Nah, yarjuna rahmatallahi. Mereka itu selalu sahabat ni, selalu berharap, selalu mengharap rahmat Allah. Bila mereka itu selalu berharap atau selalu mengharap rahmat Allah, Allah Taala akan bagi pada mereka. Masya-Allah. Bila Allah Taala bagi pada mereka, bagi apa? Dia kata ulaika humul mu'minun haqqo. Mereka itu ialah orang yang beriman yang sebenar. Sahabat ni orang yang beriman yang sebenar. Tapi ya sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan bagi mereka itu al-maghfirah, bagi mereka itu lahum maghfirah. Bagi mereka itu keampunan. Nampak tu? Dan keredaan. Dan rizki yang tidak putus-putus dalam syurga besok. Dan alangkah hebatnya perjanjian dan berita gembira yang Tuhan gembirakan hambanya daripada sahabat ni. Yang kelima pula saudara dikasihi, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah At-Taubah ayat 88 sampai kepada 89, lakinnir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika al-fawzul 'adzim. Dalam dua ayat ni pula Allah perakkan, Allah saksi, Allah bersaksi bahawasanya mereka ini dapat kejayaan. Biar mereka ini sahabat Nabi SAW, kerana mereka itu beriman dengan Rasul dan mereka itu berjihad bersamaannya, maka bagi mereka itu berita gembira yang baik dengan apa? Dengan kebaikan dalam dunia dan akhirat dan kejayaan yang sangat besar, iaitu dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keenam, yang mana menjadikan satu kelebihan sahabat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Fath ayat 18, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Di sini pula Allah Subhanahu wa taala dia sebut dan dia jamin, kata dia tu telah redha sahabat dengan ayat ni dah. Sahabat wasa gembira, wasa mikir pengadai rakyat cak Allah Subhanahu wa taala. Sebab mari dengan lam laqad, sesungguhnya telah.
Ahli tahqiq. Semuanya cerak, nyata, yakin, logik, wajib. Lepas tu bagi Allah, Allah mewajibkan ke atas diri dia, radiyallahu, semuanya Allah Taala telah redha anil mu'minin, redha ke atas mu'minin, mu'minin yang telah mereka itu berbai'ah, berjanji di bawah pokok kayu. Nah, ni. Maka bai'ah di kali itu tu Allah Taala telah redha kepada mereka. Kita nak redha ya Allah. Nah, kita kasih pada Allah tu semua fa kita pakat mengaku boleh. Saya mengaku boleh, saya kasih pada Allah. Saudara atau saudara kasih pada Allah. Nah, saudari kata saya kasih pada Allah, mengaku hak boleh. Semua orang kata boleh. Semua orang tu boleh mengaku atau dia kasih pada Allah. Tetapi apa saya Allah kasih dekat kita? Atau apa saya tu? Ha ni syarat dah Tuhan kasih kita. Ha mana? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah hebatnya bila kita tahu kata tokek kasih pada kita. Kalau kita tahu kata tokek kasih pada kita, acan kasih pada kita, puong kasih pada kita. Dah, karena badi kasih pada kita, kita ni habis gamuklah. Dah bertepuk nak tubek kadang-kadang. Nah, ha sebab kita tahu kata huwanna kasih pada kita. Kita kasih pada huwanna mai panha. Mak begitu juga kalau kita kasih pada Allah mai panha tu kun andai kata sanrak Allah, sanrak Allah. Tetapi tamu Allah rak raumai. Tanya-tanya kata Allah kasih kita tak? Ha ni, kita bosan tak Allah tak, Allah tak apa tak kasih pada kita. Ha ni, tu hero ya juga kata rak laqad radiyallahu anil mu'minin. Sungguhnya Allah SWT telah redha ke atas mukminin. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, tatkala mereka itu berbai'ah dengan kamu, berjanji dengan kamu wahai Muhammad. Nah, di bawah pokok kayu. Fa'alima ma fi qulubihim, maka dah Allah SWT tahu apa yang di hati mereka. Ah, nampak tu? Karena apa? Karena mereka itu mari nak umrah. Mari nak umrah. Tetapi tak boleh buat umrah. Mari ketika tu. Nah. Dekat-dekat dengan 1400. 1400 orang sahabat mari nak umrah. Lepas tu disekat. Musyriki Mekah mahai kau. Dan Mekah lepas tu kena buat. Nah, kena buat sania. Allahu akbar. Sania ni pula ni, dalam sania pula ni. Tengok orang Islam ni siap riak. Nah, musyriki Mekah ni dah riak. Kau tu, kau ni, kau tu, kau ni. Nak kata sahabat mai pocai, Umar radhiyallahu anhu mai pocai sungguhlah. Apa? Tuanan Islam ni kuat roh. Islam ni masya Allah gagah roh. Mari duduk sekat sewa umrah. Gerak weh. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kita apa? Kita buat sania. Nah, kita buat sania Nabi ko. Nah, sen Nabi ko yang berap dah pernah membuat beberapa dengan kai. Nah, ni sahabat mai pocai, bang sahabat mai pocai. Nah, Umar atau tidakkah kami dah Islam, mereka kafir. Dopen Muslim semai, kaupen kafir semai. Romi dah, kita ni ada kekuatan dah, mereka tu tidak. Misalnya. Kenapa? Rasulullah ngiap. Nampak tu? Sahabat mengata siacai, sahabat ni mengata mai pocai. Betul tu yang tahu tu yang kata fa'alima ma fi qulubihim. Bang sahabat ni you mai dai, rap mai dai. Kap singnan. Nah, maka fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim. Tu turunkan sakinah. Turunkan ketenangan di atas mereka, di atas dalam hati mereka. Wa athabahum fathan qariba. La Allah Subhanahu wa taala tutan dengan apa? Dengan fathu Makkah, dengan buka Makkah batu. Ya pini ro tamai dah. Tong kelab ban. Nah, mari dengan cut umrah gapun. Okey, insyaallah pina ni. Nah, ta yang mai. Kalau lah fak dia tu pisania yang kau tong mapet. Nah, mari buka Mekah selalu dah. Maka tu balah dengan orang sedih itu, balah dengan buka Mekah. Masya Allah, Masya Allah. Ni mengata
Ni sifat sahabat ni Tuhan. Nah, dalam ni semua sahabat tu berbangga, semua sahabat tu dah rusuk mikir. Rusuk gua Allah kamlang. Nah. Sanab sanun. Allah kamlang. Hai kamlang cai kepada favorio tu. Masya-Allah, masya-Allah. Nah. Nampak tu? Inilah Allah Taala redha kat atas mereka. Laka Allah menurunkan sakinah dan tamakninah kat atas mereka. Mari pula wi ramuan tiai tisut, iaitu buka Mekah, boleh klik Mekah. Nah, Mekah ini negara-negara Islam yang ada padanya. Nah, beberapa syair, beberapa tempat-tempat yang mukaddas, yang apa kata? Yang barakah, yang nah saksi, yang nah apa kata? Kaabah baik, Aizamze baik, Safa Marwah baik, Masjid Harre baik. Nah, Syairul Haji, Arafah, Mina, Muzdalifah. Nampak tu? Ini kata Mekah ni tempat apa tempat itu. Boleh buka Mekah. Daripada Sabah sikit, boleh buka Mekah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, yang ketujuh pula akhir sekali. Allah SWT firman dalam suratul Anbiya atau suratul Hadid. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ما شاء الله ما شاء الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل Allah SWT dia firman, dia kata tidak sama. Nah, peringkat setengah daripada kamu tu tak sama. Nah, mereka kata peringkat tiap-tiap sahabat tu tak sama. Peringkat nah, tiap-tiap sahabat tak sama. Peringkat mereka yang nafkah, yang curahkan, gerbaikan harta benda, harta dan nah, diri. Orang yang gerbel sebelum hijrah dengan gerbel selepas hijrah tak sama balasan dia. La yastawi minkum man anfaqa qabla min qabli al-fath wa qatal. Tak samalah peringkat orang yang sedekah, orang yang belanja, orang yang dah belanja harta sebelum nak buka Mekah tu, dan dia berperang pada Badar baik, pada Uhud baik, pada Ahzab baik. Perangai Badar, perangai Ahzab, perangai Uhud ke apa tu? Orang yang mengenai sahabat habis modal semak mana, habis duit semak mana, hak mati pun semak mana. Tak sama dengan apa? Dengan nah, orang yang belanja selepas daripada apa? Daripada buka Mekah. Dan berperang selepas daripada Islam jadi kuat, jadi gapo? Tak samalah. Tapi semua tu boleh pahala belaka. Boleh syurga belaka. Tapi kata peringkat ni. Nah, mansib ni ada dalam Islam ni. Semua kita pen acan. Ha ni acan ni, acan ni, acan peringkat tu peringkat ni. Ha ni acan radap ni, radap ni. Ha ni 0, 0, 3, 0, 4 ke apa noh. Nah, ha ni pula pucuai satu acan. Ha ni apa? Ha ni ro satu acan, ni satu acan. Ha ni pula pun A, pan A, pan tu. Nah, dadu sudah cara dadu. Nah, tahan cara tahan. Ada apa? Ada tamning. Jadi, sahabat pun lagu tu juga. Tamning sahabat. Nah, tanak sahabat. Kedudukan sahabat, peringkat sahabat tak sama. Orang yang habis duit, orang yang belanja, orang yang bermujahadah, berjihad fisabilillah sebelum nak buka Mekah. Sebelum Islam nak kuat. Orang yang perai apa perai masuk de perai Badar, de perai Uhud, de perai Khandaq atau Ahzab tak sama dengan orang yang di perai dah lepas daripada buka Mekah. Ada juga lepas ada buka Mekah pergi apa pergi perai dengan sahabat, dia pergi perai dah ma'rakah tu perai tu perai ni yang masih Islam ditahan Islam lepas tu yang belanya ruwi dia tak samalah. Saru katanya anggota pengasah mengganti rau nah per abang kata sahakon abang kata anggota pengasah ni tak sama dengan anggota lepas ni. Sebab itulah keistimewaan
Nah, pengata kodi, ru. Nah, pengata pisik. Semrap. Nah, semacik hok kopo kotang menitik ru sahaka. Dia boleh sitik pisik noh. Ah, lepas tu orang yang mari mai semak hun lepas pada tu jadi semak semacik lancar. Nah, menitik ni Ibnu Ba, Ibnu Affan ke Ibnu Auf ke Siddiq ke Waka ke gapo misalnya. Dah, nama-nama sahaka, nama-nama gapo tu. Pengata dia sitik dia maimun. Dah, sitik orang kotang. Semacik pengata a'dha pengasah. Begitu juga istilah sama. Kunti hijrah, kunti. Nah, dai jihad kap rasul kon hijr kon pa kon fathu makkah nah mai mun kap kunti jihad nah langcak fathu makkah apa ba imang kata pahala tak sama kelebih tak sama ada tinggi ada rendah tetapi dia kata wa kullu wa'dam wa kullu wa'dallahu alhusna dan semua tu Allah SWT berjanji nak ui syurga berlaku pada sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Tuhan nak menjauhkan mereka daripada neraka. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sebab itulah. Mereka ini, bila dapat husna, nah, wa kullu wa'adallahu al-husna, mereka ini tidak akan, nah, tidak akan susah daripada ini. Mereka itu cerak. Nah, panggata sabaqat minnal husna. Nah, nampak tu? Orang yang Tuhan tanda dah. Orang yang Tuhan bicara Nabi Sih. Fak sahabat ni. Mereka ni syarat dia jauh daripada api neraka. Innal ladhina sabaqat sabaqat lahum minnal husna. Ula'ika anha mubadun. Semuanya mereka yang Allah SWT telah bicara Nabi Sid lah. Sahabat lah. Wah, cak. Apa hai mereka? Cak hai sahwan. Ula'ika anha mu'ba'adun. Nah. Kulaunan. Nah, mereka itu. Nah, puncak naruh Allah SWT. Dijauh. Daripada neraka Allah SWT. Allahu Akbar. Ini bagaimana tu? Hebatnya. Nah, hebatnya yang mana kita apa kita sebut tadi tu berkenaan dengan apa dengan nah sifat sahabat dalam Al-Quran. Teruskan pula saudara dikasihi, mari kita tengok sifat-sifat sahabat, kelebihan sahabat, kaum rasul, kaum sahabat naik sunnah Nabi pula naik dalam hadis Nabi pula. Nah, baru kita dalam kadimah baru tak ada mari duk kecek lagi Al-Quran dengan dengan sahabat lagi ni. Nah, tak apalah kita mari we kenal sahabat we molek dulu. Nah, kaum pasal kaum sahabat. Nah, cak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Maka bila kita tilik, bila kita baca dalam buku-buku buku-buku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati sahabat radhiyallahu anhum ialah generasi generation Al-Quran. Nah, generasi Al-Quran yang tidak ada orang nak supo sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat ni cuk jah mahalai an-nubuwah. Karena sahabat tu dia cuk. Dia habis pengajian dia tu daripada kuliah, daripada jami'ah dan daripada madrasah an-nubuwah. Maka dia tak samalah dengan apa dengan orang-orang biasa. Maka dia lah sahabat Nabi tu memang itu orang yang ulung-ulung, orang yang awal-awal yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang awal-awal tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang awal-awal bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang awal-awal ulung-ulung yang pokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di situlah dia dapat kelebihan dan dapat dah kemuliaan. Masya Allah. Maka segialah ke atas Muslim, wajiblah ke atas kita orang Islam ni kasih pada sahabat. Karena kasih pada sahabat ni ada wajib ke atas tiap-tiap Muslim. Dan kalaulah kita duduk pergi pelekeh, kita duduk pergi jatuh kedudukan sahabat,
dengan kita duk duk nganying-nganying pada sahabat, duk kelih dengan dengan hina, dengan pandangan genah, dengan sumpah pada sahabat apa nama tu, di antara kabairidzunub, di antara dosa-dosa yang besar. Ingatlah. Dah, saudara-saudara dikasihi, kalau kita duk wasa tak apa tak puas hati dengan sahabat tu, sahabat ni takut masuk dalam dosa besar. Dah kita kena kenal sahabat. Ada seorang mana ustaz kita dah katanya. Dia tu mana kata? Dia tak ada ngaji agama. Wala tadika pun tak ada ngaji. Ngaji anubang pun di sekolah, sekolah bukan sekolah agama. Praktum pun sama. Matayu pun sama. Cuk-cuk gi ngaji di bakok. Duduk di bakok tu masya-Allah. Duduk ayat pada mak dia kata ya ni, dari yang sana tu. Tu kuan apa? Kuan sawo roko dicai. Bawa klik mari tu. Mai lung, mai pai masjid, mai la mak Jumaat. Au. Apa tu? Mari pak tu tanya saludah. Okey. Mari tanya saludah. Qur'an timi tania krop yang kita pun yang ngai mai kau cai. Tama Qur'an ti rau antonia krop mai. Kita kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini cukup roh agama Allah, cukup roh sempurnanya nikmat Allah dan Tuhan redha agama dan Islam sebagai agama. Nak gapo lagi? Hai dok. Nak kecek gimai, kecek gimari. Ni wala rocak sujud tong mi an ni. Au. Nak sujud kena ado. Batu bulat. Pasir ke batu ke. Artinya ada nama Hussein kamu gapo. Ya kata ni tanah pun ni tanah kubur Hussein. Sakut apa tanah kubur Hussein. Ayat nak sujud nak. Dok ngaji. Duk ngaji tiap-tiap wansau ni. Duk ngaji kau lain. Bukan ngaji tu. Saya kata ke dia, Allah demo ni. Kena Nabi kamu tak kena. Kun ni main ucap Nabi lei. Kun rian saman telah. Juju kau. Kun ma ada Nabi. Kun ma wa Nabi. Kun ma nah wa al-Islam mai krup nu. Tupang mai. Dah kena orang ni. Kita nak aja ngaji agama. Orang aja ngaji tarikah. Yang noi ngaji tarikah. Kena juga Abu Bakar, Umar, Uthman. Ali ni dok kada kena langsung. Mai la mak lei, mai nur, mai ni. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ni mengata jangan kita bersumpah sahabat. Jangan sumpah sahabat. Bima takut jatuh agama. Nah, la ilaha illallah. Bima takut jatuh apa? Jatuh agama. Oleh itu kita ada kata wajib bagi mukmin tu kena, wajib bagi orang Islam kena kasih pada sahabat. Dan kalaulah kita mari duk menjatuhkan sahabat, supah sahabat, duk kata pada sahabat, duk keliru pada sahabat, bima takut ya dimasuk oleh pada la kabairidzunub. Tengoklah, mari sama-sama kita tengok satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. لا إله إلا الله. يا نبوءنا جاء kita tu sampai ni setengah dah kita. Nah, janji nak bentengkan dua soalan. Dan kepada peminat kita insya-Allah. Siapa jawab boleh jawab dalam apa? Dalam komen ni atau dia jawab luar boleh. Siapa jawab boleh? Dan betul kita akan hadiah bagi dia dua. Mana satu hadiah?
dua soalan ni, mana tahu dua hadiah, iaitu adakah syabab play pen pasal tahi. Nah, insyaAllah kita akan hantar free lah. Nah, iaitu sebutkan kam tam rek ni, sebutkan empat sifat daripada sifat-sifat sahabat yang ada dalam surah Al-Fath ayat 29. Soalan pertama, sebutkan empat sifat sahabat yang terkandung di dalam surah Al-Fath ayat 29. Jom. Nah. Bo. Laksana atau sifat sahabat ti prakut nai surah Al-Fath. Sinah si sifat si laksana. Nah. Nai surah Al-Fath ayat yisip kau. Ini soalan pertama. Si dah si sifat pak sifat. Ini soalan pertama. Sebut tulis 1 2 3. Lepas tu soalan kedua pula. Allah Subhanahu taala dia bagi sahabat pada apa tadi? Nah, Allah Subhanahu taala dia bagi sahabat kepada berapa bahagian. Dalam surah tu, nah, dalam suratul Hasyri ayat 4 teng ayat 10. Tadi ustaz sebut dah. Dia bagi sahabat ni kepada berapa bahagian dalam suratul Hasyri ayat 8 sampai ayat 10. Kamtam dah miwa Allah nah bang sahabat nah dia sahabat mi ki prapet nah nai surah Al-Hasyri ayat 8 teng ayat 10. Nah itulah bagi soalan dua soalan, insyaallah siapa tulis dulu kena dulu. Nah, patu ustaz. Nah, ada hubung dia dalam khas dalam hak siapa dia tu ustaz minta tiu ustaz anak ustaz nak hantar. Dah azkar Nabawiyah hak pagi betul hak mi khamai pin pasal Thai insyaallah. Nah, dua soalan tadi, sifat sebutkan sifat sahabat Nabi dalam suratul Fath. Nah, dan yang kedua, berapa bahagia sahabat dalam suratul Hasyri. Ya. Oleh itu masa kita pun dah sampai pada penghujungnya. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam masa yang sama. Nah, insya-Allah tiap-tiap hari kita ada hadiah insya-Allah. Nah, dan kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.